Selamat datang kembali di channel saya AFTFV. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini ya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Di video sebelumnya saya telah membuat gaya untuk buka usaha sablon, dan di video kali ini saya akan membuat biaya untuk operasional produksi sablonnya. Ini saya menggunakan Excel. Ini perhitungan otomatis. Langsung saja kita coba ya, buat dulu tabel-tabel ini. Nanti akan saya tampilkan pada video untuk fotonya. Langsung kita. Ke jumlah pesanan, ini banyaknya orderan ya. Kita bisa minimal 1, kemudian jenis bajunya di sini saya cuma pakai 4, tapi untuk contoh nanti kita pakai 2 aja ya, soalnya kepanjangan nanti kalau semuanya. Untuk posisinya, untuk ini tindanya kita bisa pilih partisol terabah. Di sini saya menggunakan satu aja. Kalau kalian menggunakan 2, misalnya ada partisol, di sini tinggal tuliskan partisol. Kalau saya cuma menggunakan 1, di sini ada biji sablon, di sini letak untuk bagian ini sablon, dan di sini ada ukurannya. Soalnya yang ini ya, A3, A4, A2 logo. Ini jumlah warnanya. Di sini untuk laba, keuntungan kita. Di sini untuk harga satuan, dan di sini total. Nanti hasil dari sini akan ditotalkan ke sini. Kemudian sebelahnya ada daftar baju, daftar jenis baju. Di bawahnya ada biaya untuk cetak film, desainnya, dan di bawahnya lagi ada daftar biaya tinta sablon. Paling bawah ada biaya updok. Di sampingnya, di sini yang banyak kita isi ini menu utamanya, biayanya ya. Di sini ada setting desain, itu biaya untuk kita membuat desain dan segalanya. Keduanya ada updo, kemudian CD film, besut, connect atau karyawan, listrik, maintenance, perawatan, lain-lain jika diperlukan, bahan kaosnya, biaya film, tinta. Ini nanti akan dijumlahkan ke sini. Ini juga sama, nanti jumlahnya akan masuk ke sini. Oke, langsung kita coba ya. Nah, pertama kita isi dulu jenis bajunya. Kita ambil 2 aja. Jenis bajunya kita klik di sampingnya, data. Ini data beli desain, kita ambil ini, 2 ini, blok ya, dia akan muncul ke tinggi ya. Oke, kemudian bagian bawah, karena saya nggak pakai, jadi tapi kalau kalian mau pakai bisa kalian blok kayak gini. Cuma karena saya pakai satu ya. Nah, untuk bagian ini juga sama seperti ini tadi, kita klik dulu di sini. Klik dulu semuanya, kemudian kita ke data beli desain. Kita ambil ya di sini. Oke, ini
akan muncul. Oke, di sini kita isikan jumlahnya 2. Oke, untuk labanya, untuk keuntungannya kita cukup ambil 30 aja, 30%. Dan untuk harga satuannya kita gunakan rumus sama dengan total muka burung total ditambah muka burung lagi total dibagi 100 ini makanya persen dikali 30 dikali laba maksudnya, kemudian tutup, setelah itu dibagikan jumlah. Ini masih soalnya belum lengkap ya datanya. Untuk totalnya harga kaos satuan dikalikan dengan jumlah, bagi jumlahnya belum terisi anggap 12 satu lusin. Nah ini belum ada ya, soalnya di sini harga bajunya belum kita masukkan. Untuk bagian ini kita gunakan ya ukuran ukuran sablon sama dengan A4, tekan F4 untuk absolut, maka harga absolut dikali jumlah warna tambah lagi 3, ukuran sablon dengan A3 absolut, maka harga absolut dikali jumlah warna tambahkan 3 ukuran sablon sama dengan A2 solut, maka angka absolut dikali 2 dikali jumlah, tambahkan sekali lagi 3 sablon sama dengan logo absolut, maka harga absolut kali dengan jumlah warna maka 0. Oke, sebelahnya juga sama, cuma kita perlu ganti C7 menjadi C, E menjadi D. Kita copy paste sebelahnya juga, kemudian kita zoom
auto show di belakang. Kita lanjut ke harga baju. Di sini ada lusinan dan satuannya. Kita pakai dua aja. Sama dengan 3. Jumlah pesanan di bawah lebih dari sama dengan 11, harganya 45. Jika harganya lebih dari 12, maka harganya 35. Tutup. Oke, yang bawahnya sama. Ini untuk yang panjang. Ya. Jumlah baik jumlah pesanan lebih sama dengan 11, maka harganya 55. Jika jumlah pesanannya lebih dari sama dengan 12, maka harganya 45.000. Tutup. Oke, kemudian kita masuk ke biaya film. Oke, beli film ini kita buat dia 4 A3 A2 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 A3 A
Nah untuk abduknya beda. Abduknya yang keempat versi 3. Untuk A3-nya 6. A2-nya 8. Dan logo. Kemudian di biayanya untuk pendidikan kita kasih 10. Untuk upload-nya sama dengan kita ambil di sini ya. Ada yang cuci filmnya sama dengan sampingnya. Ada. Oke, untuk biaya kesannya kita kasih sama dengan kenaik ini untuk karyawan ya. Jika kalian punya karyawan biasanya satu aja biaya kenaik ini 5.000 ya, tapi saya nggak pakai jadi kosongkan aja. Kita kasih 5.000 nanti dia akan dikalikan dengan ini ya. Listrik operasionalnya maintenance-nya lain-lain juga 200. Untuk baju bahan kosnya 3. Jenis bajunya sama dengan oblong pendek, maka harganya berapa kali lagi
fiskal, jenis baju, sama dengan oblong panjang, maka harganya masih 0. Kemudian gaya polyfilm dengan gaya polyfilm itu ambil di sini. Itu tinta sabunnya juga ambil di sini. Gaya lututnya gaya ini yang di sini, zoom kita ambil yang warna ya, banyaknya warna. Dikali jumlah warna ini belum ya, dikalikan lagi. Jumlahnya dibagi 2. Untuk borongan snacknya tinggal kalikan sama dengan upah borongan snack dikalikan dengan jumlah. Listriknya sama sama dengan ini ya, listriknya listrik dikali zoom jumlah warna. Kali jumlah pesanan. Oke. Untuk maintain maintenance-nya sama juga, maintenance-nya tinggal kita kalikan ini dikali. Maintenance juga sama, maintenance kali itu jumlah warna dikali jumlah pesanan. Ini juga sama ya.
harga bahan kaos dikalikan dengan jumlah seperti film, tinggal ambil aja. Ini juga sama, ini juga. Biaya kertas polifilm kita gunakan 3. Ukuran sablon sama dengan 4 absolut, maka harga absolut buat lagi 3 ukuran sablon dengan harga absolut, maka harga absolut tambahkan lagi 3 ukuran sablon sama dengan A2 absolut, maka harga absolut tambahkan lagi sekali 3 ukuran sablon sama dengan logo absolut, maka harga absolut maka 0. Totalnya dengan biaya dikalikan jumlah ini, tinggal copy paste aja ke bawah. Dan ini kita zoom, auto zoom. Yang ini juga sama, maksudnya kayak tadi. 3 logo ukuran sablon sama dengan A4 absolut ditambah maka harga absolut tambahkan lagi 3 kurang sabar sama dengan A3 absolut, maka harga absolut tambahkan lagi 3 ukuran sablon sama dengan A2 absolut, maka harga absolut tambahkan lagi sekali 3 sablon sama dengan logo absolut, maka harga absolut maka 0. Totalnya sama dengan biaya dikalikan jumlah. Kita copy paste. Tutup. Oke, kita coba. Nah, di sini kita tambahkan apa? Pesanan 2 lusin, 24 tulis. Untuk logonya
untuk di bagian depan A4, kemudian dia ada punggung juga A3, bawah juga. Oke, maka seginilah harganya. Untuk rangka-rangka ini ya, seperti itu kalian setelah kalian mohon maaf jika di dalam video ini banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Jadi kalau kalian ingin bertanya dan kurang jelas, tanyakan di kolom komentar. Terima kasih.